eminent, credible, sustainable. A global revolution in a truly competitive millennium. Dedication and commitment are the essence in facing challenges and fulfill hopes. Intellectuals play the most significant role in the creation of frameworks for future sustainable development. This is the pledge of University Utara Malaysia. Management is the embodiment of University Utara Malaysia UUM. Management that is based on thought and intellectual, where art, science and craft meet. At UUM, the holistic educational ecosystems is not merely to produce alumni, but to lay the foundation for future leaders. Since its inception, UUM strives to produce graduates who are not only knowledgeable, but also thoughtful and devoted to their families and all stakeholders. With a high level of integrity, we hope that the contributions of UUM graduates to their religion, people, country, and also at the international level will bring positive impact now and also in the future. Emphasis is given to the advancement of the Fourth Industrial Revolution, IR 4.0. The world sees UUM as an institution of higher learning, equipped with a state-of-the-art facilities, smart campus, enfolded by nature. UUM champions the voice of its students. It is the voice of future intellects. So as a student graduating, especially from University Utara Malaysia, which is actually the management university, we need to make sure that they are actually equipped with all this proficiency. If you look at the world now, people are talking about sustainability, go green. So UUM is in the right place, greeneries, and the environment is certainly very conducive to get the students to learn and to absorb knowledge. The educational reform has placed UUM as a credible institution regionally and internationally. Humanizing education becomes our focal point, thus giving a universal value to knowledge, virtue, and service. Research and innovation by its academic fraternity are undertaken with seriousness, not merely to fulfill the academic requirements, but to be at the forefront in shaping the industry. More than 100 million ringgit worth of research grants invested, and more than 7,000 academic publications in the field of management and business produced in the last 5 years. Facilities and amenities provided feature the latest in smart technology, complementing the tranquility of the lush green campus surroundings. First-class infrastructures within the exquisiteness and splendor of nature showcase the education ecosystems at its best. The facilities, the environment, actually creating individual or student who have holistic skills from the perspective of academic, professional, as well as the social skill. We believe in developing students holistically that can serve the society and country as its future leaders with the highest integrity and professionalism. I'm actually happy to see how exactly University of Utara Malaysia have evolved itself to become a highly ranked university. University Utara Malaysia, over the past 3 decades, has earned its own place by providing the highest quality of education and is marching forward towards achieving greater success and greatness. With the various awards and accreditations received, the future is certain and bodes well for the university. The royal patronage with the Kedah Royal House indeed provides vital publicity for the important work done at the university and allows the enormous achievements and contributions to society be recognized.
UUM is a unique environment where the emphasis of the university is not just purely on academics. In this case, academics, sporting excellence, spiritual excellence, and by then, I guess we could live up to our motto of Elmu Budi Bhakti. I love UUM, you know, and I'm proud to say that I graduated from UUM. UUM is the jewel valley of the North of Malaysia. Ilmu Budi Bhakti. We love UUM! University Utara Malaysia, the eminent management university. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pelajar-pelajar dan ibu bapa dan juga kepada siapa-siapa yang menonton webinar ini. So saya Jeffrey Haji Zulkifli daripada Pusat Pengajian Sains Kuantitatif Universiti Utara Malaysia akan menerangkan apa dengan UUM. So kalau tadi kita dah tengok video yang memaparkan Okey, yang memaparkan apa yang ada dalam UUM dari segi facilities, dari segi environment dia macam mana dan sebagainya lah. Okey. So pada hari ini saya akan cakap tentang biasanya jadi skema macam ni. Okey lah. So saya akan bercakap tentang program-program apa yang ada dengan program apa yang ada di UUM. Okey. So dari segi isi kandungan, bawah ni tak adalah, saya tak boleh lah bawa. Tadi dah pergi dah kan secara maya tentang ke UUM. So, yang ni saya akan cerita terus kepada taklimat program pengajian sarjana muda lah. Okay. So, kacau tu. Okay, tak apa. Tentang taklimat program sarjana muda UUM. Okay. Dekat UUM ni, kalau ikutkan, tak jalan pula. Okey, so dekat UUM ada 47 program pengajian UUM. Oh, sebelum tu sebelum saya mulakan kalau ada sebarang persoalan, boleh tanya di ruangan chat dalam di ruangan chat dalam Zoom ini, dan juga boleh juga bertanyakan soalan tentang boleh juga bertanya soalan di FB. Nanti pihak admin akan bantu saya untuk memberikan saya soalan-soalan tersebut. Okey. Jadi dekat UUM ni kita ada 47 program pengajian UUM, keseluruhannya 47 program pengajian UUM. Kalau ikutkan ada 43 program yang lama dan ada 4 program yang baru ditawarkan pada semester September ini. Okey, Oktober lah lebih kurang. Okey. Yang mana program-program ini dibahagikan kepada 3 college academic. College academic ni bolehlah kita katakan macam kalau dalam satu satu negeri tu dia ada daerah. So kita bahagikan pada 3 daerah utama ataupun 3 college academic yang utama. Yang mana college yang pertama adalah UUM College of Law, Government and International Study. Bawah UUM College of Law, Government and International Studies ni dia ada 4 buah school. School ni yang kita katakan sebagai pusat pengajian, dan bawah pusat pengajian inilah terkandung program-program pengajian. Yang mana you all biasa sebut adalah course-course. Kan? Bukan course ya. Dia sebenarnya course. Okay. C-O-U-R-S-E. Okay. Tapi kalau dekat UUM ni kami sebut kalau course tu dia lebih kepada apa ni? Dia lebih kepada subjek lah. Okay. Yang you all sebut course tu kami sebut sebagai program pengajian. So jangan keliru dengan term tersebut. Okay. Yang kedua,
kita ada UM College of Business dan yang ketiga kita ada UM College of Art and Sciences. Kenapa saya warnakan biru ini? Kenapa saya ada warna-warna yang ini? Sebabnya tujuannya adalah supaya you all boleh nampak perbezaan warna ini. Sebab kalau saya nak cerita, okey, kalau warna merah ni macam mana, maka you all boleh tahulah apa perbezaan antara color-color tersebut. Okey, UM College of Law, Government International Study, normally kita akan panggil UM Colgis. Tapi ada juga student yang datang kat sini tanya, cik boleh saya tahu UM Colgate kat mana? Ha, bukan Colgate ya, dia UM Colgis, College of Law, Government and International Studies. Okey. Kemudian yang kedua UM College of Business, dia UMCOB, UM College of dia sebut COB lah, jarang lah orang sebut UM CHOP. Okey. Dan yang ketiga, ha ni biasa orang sebut UM CHAS, CHAS, CHAS. Sebenarnya bukan CHAS. Okey. Dia sebut UM College of Art and Sciences, UMCAS. Okey. Kita masuk kepada program-program yang berwarna hijau ni. Kalau orang tanya dengan saya, belajar apa ya? Belajar apa? Saya tak berani nak kata sebab saya bukan daripada pusat pengajian ni. Tapi apa yang boleh saya katakan, yang hijau ni, okey, yang warna hijau semua ni, dia lebih kepada program-program pengajian yang banyak baca. Dia tak ada, technical tu tak adalah sangat orang kata technical. Bila saya kata technical tu, dia lebih kepada technical yang apa ni? Dia lebih technical dari segi macam IT, ha, macam tu lah. Okay, technical. Baik, so ada dua program bawah Pusat Pengajian Antarabangsa, which is Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Antarabangsa dengan ujian, dan yang kedua, Sarjana Muda Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa. Okay, both of these program, okay, normally dia akan ambil, dia punya syarat dia biasalah, dah namanya international. Okay, so MUET dia agak tinggi sikit, iaitu MUET Band 3. Tapi, it's better for you to get MUET Band 4 lah. Saya tak pasti sama ada dia dah naikkan syarat ataupun tidak. Sebab nama program tersebut adalah antarabangsa. Okay, tak ada interview. So you all kalau berminat boleh ambil lah. Belajar apa dalam pengurusan perniagaan antarabangsa tu, antara subjek yang saya tengok dekat situ, dia lebih kepada macam import-export. Okay, macam mana kita nak manage perniagaan antarabangsa. Okay, kalau hal ehwal antarabangsa, dia lebih kepada macam hubungan diplomatik dan sebagainya. Okay, saya boleh sebut satu atau dua subjek sajalah, tak boleh semua sebab dalam ni ada lebih kurang banyak juga subjek. Okay, ada lebih kurang dalam satu-satu program ni normally akan ada lebih kurang 40 subjek yang you all akan belajar, termasuk dengan Teras University dan juga co-curriculum. Okay, bawah Pusat Pengajian Undang-Undang, tak perlu saya terangkan, Undang-Undang, Law. Okay. So, Sarjana Muda Falsafah Undang-Undang dan Perniagaan dengan Ujian ni, yang ni dia nak jadi lawyer tak boleh, tapi you all akan belajar setiga bidang yang utama, iaitu bidang falsafah, undang-undang dan perniagaan. So maksudnya kalau you nak masuk jadi macam, kita lebih kepada macam think tanker kepada orang-orang yang besar. Okay, bukan orang-orang yang bersaiz besar, tapi orang-orang yang besar. Okay. Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian, ini salah satu program yang glamour dekat UEM. Okay. Normally yang biasa dapat masuk adalah, kalau seingat saya, 3.8, 3.9 itulah. Jadi kalau tanya dengan saya, sebab yang undang-undang dekat UEM ni, dia tak ada interview. So bila tak ada interview, dia based on system. Bila based on system, dia based on merit. Okay. Tak kira lah you, janji lepas syarat, MUET. So you MUET band 10 pun, kalau pointer bawah 3, bawah 2, 3.6, so tak apalah, ambillah program undang-undang di universiti yang lain. Okay, alright, seterusnya, Pusat Pengajian Kerajaan, bawah Pusat Pengajian Kerajaan, School of Government ni, kita ada pengurusan awam dengan kepujian. Pengurusan awam ni, kalau tanya dengan saya, saya boleh samakan dengan subjek yang you all belajar dalam pengajian am. Hampir banyak dalam tu lah. Dia ada policy, fiscal policy dan sebagainya lah. Okay, and then Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan. So Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan ni lebih macam mana kita nak manage environment, and then macam mana kita nak manage untuk membangunkan society dan sebagainya. Okay, and then seterusnya Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan dan Hospitality. So kita ada pengurusan hospitality. Ramai tanya dengan saya, hospitality ni belajar apa? Dia lebih kurang macam nak kata hotel management lah, lebih kurang. Okay. Sebab dalam satu subjek dalam hospitality ni, you all ada subjek kitchen, yang mana you all belajar dekat dapur, macam mana you nak manage dapur, and then kita tak tahu lah, rasanya ada
sebab kita ada chef dekat situ yang akan bantu, bukan akan bantu, yang akan memberi panduan macam mana kita nak masak, potong ayam dan sebagainya secara profesional. Okay? Dan biasanya pelajar-pelajar pengusaha hospitality ni, bila dia masuk UM, UM ni dia banyak function. Bila banyak function, dia perlukan orang-orang yang memang arif cara nak hidangkan makanan, nak hidangkan nasi dan sebagainya. Maksudnya ada protokol-protokol. Jadi budak-budak hospitality normally dia banyak buat part-time lah. Dia boleh jadi boleh buat part-time, senang cerita. Okay. And then kita ada pengusaha pelancongan. Saya nak terangkan pun tapi tak perlu rasanya, sebab pengusaha pelancongan ni you all dah tahu belajar tentang apa. Macam-macam lah. Okay. And then pengusaha acara. Pengusaha acara ni dah banyak dah universiti yang offer. Okay. So pengusaha acara kadang-kadang you all jangan fikir bahawa oh acara takkah aku nak jadi wedding planner saja. Dia tak semestinya wedding planner. Banyak yang boleh kita masuk. Okay. Apa-apa sahaja acara yang melibatkan orang-orang besar, protokol dan sebagainya, so you all boleh masuk dekat situ. Dan biasanya pengusaha acara ni dia bekerja secara orang kata macam sendiri. Apa dalam bahasa orang putih? Lupa pula. Okey, hari ni hilang pula bahasa Inggeris. Okey. So, ni warna merah. Warna merah ni special sikit sebab nak kata bahawa semua program pengajian yang bawah warna merah ini, yang bawah warna merah ini, kecuali ada beberapa program lah. Contohnya macam accounting, dengan MIS, accounting dengan MIS, yang tu tak perlu ambil. Okey. Semua kecuali program dua, program yang tu. Okey. Semua program yang ini yang bawah merah ni wajib ambil bahasa Mandarin sampai tahap yang ketiga selain daripada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris you all kena belajar. Okey. Mandarin pun you all kena belajar. Okey. Sebab kita nak equip student-student UM ni at least lah, kalau misalnya dia bila dia masuk dalam company mana-mana kan. Sekarang ni China kan dia banyak program-program, bukan program, dia banyak business. Okay, so at least you ada basic Mandarin tu should be okay lah. Tapi dia ada kecuali, dia ada kecuali bagi pelajar-pelajar Tionghoa, okay, dan juga pelajar-pelajar yang ex school Chinese school. Okay. So you all tak boleh ambil Mandarin, you all kena ambil bahasa-bahasa selain daripada Mandarin. Ambillah bahasa apa pun, bahasa Arab ada, kita ada bahasa Arab, kita ada bahasa Perancis, kita ada bahasa Thailand, kita ada bahasa, jangan lupa bahasa apa lagi. Tapi banyaklah, ada lebih kurang 5 ke 6 bahasa macam tu. Okay, so you all boleh ganti kepada bahasa-bahasa yang ni lah. Okay, so bawah pusat pengajian perniagaan ni, okay, so kita ada pusat sarjana muda pemasaran. You all dah belajar dalam pengusaha perniagaan. Kalau siapa yang ambil STP, kalau ambil matrik, dalam tu ada pengusaha pemasaran. So dalam sub-sub topik tu mungkin dipecahkan menjadi satu subjek yang berlainan. Ada macam-macam lah. Okay, pemasaran antarabangsa, branding dan sebagainya. Okay, pengusaha branding dan sebagainya. Okay, and then sarjana muda pentadbiran perniagaan, tak perlu diterangkan, tahu belajar apa sebab dalam tu pun you all pernah belajar. And then sarjana muda pengurusan sumber manusia. Sarjana muda pengurusan sumber manusia ni pernah satu ketika dia menjadi program yang paling glamour dekat UM. Okay, tahun 2016 kalau tak silap. Okay, so you all faham ya, bila program terlalu glamour, ramai orang minta, permintaan tinggi, maka pointer-pointer yang dapat masuk tu dia jadi makin rendah lah. Okay, so you all kena faham dari segi yang tu. Okay, so seterusnya sarjana muda keusahawanan dengan kepujian. Okay, yang ni next kita masuk kepada Academy Golf National UUM. Bawah Academy Golf ni ada satu program yang mana kita namakan sebagai sarjana muda pentadbiran perniagaan pengurusan golf dengan kepujian. Okay, untuk program yang ini dia lebih kepada 2-in-1. Bukan 2-in-1, sorry. 3U, 1I. 3U, 1I. Okey, maksudnya 3 tahun dekat universiti, 1 tahun dekat industri. Orang biasanya, program-program lain biasanya, dia 6 bulan sahaja atau sekurang-kurangnya 4 bulan sahaja dekat industri. Yang itu kita namakan sebagai praktikum. Tapi yang ni, dia lebih kepada 3 tahun dekat universiti, belajar dekat universiti, ambil subjek-subjek dekat universiti, and then setahun kemudian you all akan pergi ditempatkan di Academy Golf mana-manalah. Kan apa, country club banyak Academy Golf kan, so you all akan ditempatkan situ. So belajar macam mana ni. Ada juga tanya saya, saya tak pandai nak main golf. Boleh ke saya minta? Kalau saya tanya dengan pengarah yang dulu, okey, Profesor Madia Dr. Azman Yassin, dia kata boleh je, tak ada masalah. You all akan belajar sampai jadi pandai main golf.
Okay. Alright. Seterusnya kita ada pusat pengajian pengurusan teknologi dan logistik. Okay, bawah pusat pengajian ni kita ada pengurusan operasi. Pengurusan operasi ni pengurusan apa? Okay, dia lebih kurang macam kalau you all pernah dengar supply chain management. Dia belajar macam ni, kita nak uruskan daripada satu tempat, produk lah, dari segi produk. Okay, kita ada yang pertama, yang kedua dan tiga. Kita ada line macam tu. So macam ni kita nak uruskan. Tapi yang ni pengurusan operasi dia bukan dalam kilang saja, macam-macam lah, banyak benda yang boleh buat. Okay, and then sarjana muda pengurusan teknologi, yang ni lebih kepada engineering management. Yang ini, okay. So this one is more to pengurusan teknologi ni dia lebih kepada engineering management. Means that budak-budak daripada sains pun boleh, daripada sastra pun boleh masuk. In fact sebenarnya siapa-siapa pun boleh masuk dekat UM ni, tak kisahlah. Okay, cuma dia belajar dalam pengurusan teknologi ni, kadang-kadang you akan belajar, kalau tak silap saya, dia nanti dia akan pecahkan kepada empat major yang menulis tu. Okay, empat bidang. Okay, antara bidangnya dia ada bidang pembangunan, and then tak ingatlah, tapi ada empat bidang. Okay, yang mana dalam ni you all akan belajar CAD/CAM. Okay, apa yang belajar dalam dalam engineering tu akan belajar sikit. Okay, pernah saya tengok diorang buat macam kereta, diorang hasilkan satu kereta robot. Lebih kurang macam tu. Okay, and then sarjana muda pentadbiran perniagaan, logistik dan pengangkutan. Okay, apa logistik dan pengangkutan ni? Maksudnya logistik macam mana kita nak manage. Macam mana kita akan belajar macam mana kita nak manage dari segi logistik. Kenapa dia gabung sekali? Sebab untuk mengangkut logistik ni, kita perlukan pengangkutan. Maka sebab tu dia gabung sekali. Jadi you all akan belajar semua. Pengangkutan ni banyaklah. You akan belajar pengurusan kapal terbang, pengangkutan udara, pengangkutan darat, pengangkutan laut dan sebagainya. Okay? Alright, seterusnya bawah pengajian pusat pengajian perniagaan Islam. So kita ada dua program, yang mana yang pertama sarjana muda kewangan dan perbankan Islam dengan kepujian. Okay. Bear in mind yang ini adalah gabungan dua, sebab dalam UM nanti dia ada juga kewangan dan juga ada juga perbankan. Nanti kita akan masuk lepas ni. Okey, program ni dia lebih kepada Islamic punya. Okey, Islamic punya konsep, bukan konvensional. Okey, and then sarjana muda pentadbiran muamalat. Pentadbiran muamalat ni wajib ada at least basic bahasa Arab peringkat SPM. So kalau you all tak ada bahasa Arab, memang tak boleh apply untuk pentadbiran muamalat ni. Okey, so yang ni sarjana muda kewangan dan perbankan Islam ni boleh siapa-siapa saja yang apply. Okey, pernah jadi satu ketika budak Chinese dia apply kat sini. Saya tak tahulah sama ada dia boleh bawa ataupun tak, sebab bila kan saya check nama dia tu, memang nama dia tak adalah Chinese. Okey, so tak pasti dia boleh bawa ataupun tak. Alright, seterusnya bawah Tunku Intan Shafinah School of Accounting, TISA. Kita panggil sebagai TISA lah sebenarnya, School of Accounting ni sebenarnya. Okay, so ada dua program, sarjana muda perakaunan dengan sarjana muda perakaunan sistem maklumat. Okay, beza antara dua ni, account pure atas tu. Yang bawah ni dia gabung sekali dua, dia ada IT, dia ada account, dia gabung sekali dua. Okay, so yang ini sarjana muda perakaunan ni nak kata paling glamour pun ia juga, sebab mostly yang dapat adalah kalau kita ambil 300 orang pelajar, maka 280 tu adalah kalangan fourth lap. You boleh bayangkanlah yang bawah-bawah tu berapa. Okay, so that's why dia punya syarat agak tinggi sikit, 3.3, tapi normally kalau 3.6 pun payah nak dapat dah untuk perakaunan. Okay, sama juga macam perakaunan sistem maklumat ni. Okey, kedua-dua ni, kenapa dua-dua ni menjadi pilihan orang ramai, tak tahulah. Okey, tapi salah satu sebabnya, sebab kedua-dua program ni dia ada dia gabung sekali dengan accreditation daripada MIA dengan, lupa dah nak sebut CIA tu lain pula. Okey, tak apalah, tak ingat, tapi dia ada accreditation pada Board of Accounting lah. Okey, dua program ni. Baik, saya sebut tadi bawah pengajian Islam kita ada kewangan dan perbankan kan? Tapi untuk konvensional punya, bawah pusat pengajian ekonomi dan perbankan, so kita ada kewangan dan juga kita ada sarjana muda perbankan. Dua bidang yang berbeza. Okey, so maksudnya kalau tadi bawah Islamic punya, dia gabung sekali dua. Kalau yang ni dia asing, dua-dua ni sekali. Okey, so kita ada sarjana muda sains ekonomi. Kenapa disebut sains ekonomi ni? Normally, sebab ekonomi inilah banyak subjek matematik.
Okey, saya takut saya terpaksa bagi tahu sebab ekonomi bukan banyak, maksudnya adalah dalam 4 macam tu subjek ni, sebab banyak pelajar-pelajar STP yang ambil ekonomi bila datang je subjek matematik ni ramai yang tak boleh bawa. Dia boleh bawa tapi dia tak dapatlah skor macam tu. Okey. And then sajadah muda pengusaha risiko dan insurans. Kenapa digabungkan insurans dengan risiko? Sebabnya insurans ni, okey, kita nak bayar insurans, kita bergantung pada risiko yang kita ada. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya kita nak assess dia punya premium untuk insurans tu, kita assess dia punya risiko dia. Contoh, saya bagi contoh, okey, kalau parking kereta dekat luar, kalau dekat UK, dari segi yang tu dia akan tengok parking kereta dekat luar ke tak. Lepas tu rumah berbumbung ke tak, parking dekat mana. Maka kalau terdedah kepada risiko bahaya kereta tersebut, maka premium insurans juga akan tinggi. Sebab tu dia gabungkan sekali pengurusan risiko dan insurans. Okey. Alright. Habis untuk yang warna merah tadi. Okey. Bear in mind yang merah tadi, semua kena ambil bahasa Inggeris. Kena ambil bahasa Mandarin kecuali perakaunan yang ini dan juga ekonomi. Kalau tak silap saya lah. Okey. Alright. Masuk kepada yang biru ni. Okey, yang biru ni dia lebih kepada ada yang baca, ada yang teknikal, ada yang gabung sekali dua. Okey. Baik. Yang pertamanya pusat bawah pusat pengajian pengusaha industri dan seni persembahan. So kita ada sarjana muda pengusaha industri kreatif dengan kepujian. Industri kreatif ni nanti you all bila dah masuk tahun kedua, kalau tak silap you all akan pergi diberi pilihan untuk masuk kepada bidang sama ada filem ataupun muzik ataupun tak ingat lagi dua, tapi lebih kurang pada industri kreatif lah, sama ada you banner website ke lebih kurang macam tu. Okay, dan yang ni program ni ada interview. Saya tak pasti sama ada kalau you all boleh tukar untuk program interview ataupun tak untuk yang sekarang ni. Okay, kalau berminat lah. Sorry. And then seterusnya, bawah pusat pengajian teknologi multimedia dan komunikasi. Okay, so kita ada kita ada sarjana muda teknologi media dan juga sarjana muda komunikasi. Okey, saya nak terangkan beza antara dua ni sebab ramai yang tersilap faham. Okey, komunikasi dekat UUM dia bukan yang macam UiTM mass communication yang boleh keluar TV, buat berita, jadi pemberita, pembaca berita, buat skrip dan sebagainya. Itu bukan UUM punya komunikasi. Kalau you all berminat mass communication UiTM yang ke arah macam mass communication UiTM, you kena ambil teknologi media, this one. Okay, so ini sepatutnya memang ada program-program yang ke arah mass communication yang macam UiTM tu lah. Okay, kalau you all berminat lah. Okay, banyak you all akan belajar fotografi dekat sini, okay, dan sebagainya lah. Okay, apa kalau dekat UM ni, communication ni dia lebih kepada communication, nak cakap macam ni lagi kan, dia lebih kepada communication lah. Maksudnya public relation, and then kalau you duduk ni dia ada satu subjek komunikasi pembujukan, macam ni you nak pujuk orang. Kalau you masuk marketing memang sesuai lah ni sebab you nak pujuk orang untuk beli barang. Lebih kurang macam tu. Okay. And then sarjana muda sains dengan kepujian multimedia. Okay. So beza antara multimedia yang ini dengan yang ini, yang ini lebih kepada technical, banyak ke arah technical. So dia lebih kepada technical lah, maksudnya you all kena belajar programming, you all kena belajar logik, and then dalam masa yang sama macam ni you nak belajar website tu you kena buat develop from the scratch. Banyak juga lah you all akan belajar. Okay, so yang ni kena mahir sikit matematik. Okay, tapi kalau you all minat untuk buat website ke apa semua tu yang ke arah orang kata kreatif tapi tak ada tak strong matematik, so better for you to take this one, industri kreatif. Itu perbezaan antara dua ni. Okay, seterusnya sarjana bawah pusat pengajian psikologi dan kerja sosial. So kita ada dua, satu sarjana muda counseling dengan sarjana muda kerja sosial. Okay, dua-dua program ini memulakan interview, ada hashtag dekat sini. So maksudnya kenapa perlukan interview? Sebab kedua-dua ini, program ini melibatkan you all akan bekerja dengan orang. Counseling, of course you all tahu. Okay, yang ni bukan jadi cikgu ya. Ini lebih kepada macam counseling yang besar punya. Kadang-kadang duduk dekat jabatan agama, kadang-kadang duduk dekat company. Kalau company ada kerja ada burn out, okay, so counselor ni lah yang berperanan. Okay, and then pengurusan kerja sosial dia lebih kepada macam you buat kerja sosial lah.
Okey, bukan yang bukan yang duduk tepi-tepi jalan tu. Okey. So dia lebih kepada macam you all macam mana nak nak manage masa Bang J. Kadang-kadang kita belajar macam ni, kita nak manage emosi orang. Okey. Setengah orang bila orang cerita masalah, oh saya tahu, saya tahu. Bukan itu caranya. Dia ada cara-cara dia yang tersendiri. Okey, you all akan belajar dalam kursan kerja sosial lah. Tapi tak pasti sama ada, sebab ini ada interview, tak pasti sama ada dibuka lagi untuk rayuan ataupun tidak. Yang tu saya tak pasti. Okey, next. Bawa pusat pengajian perkomputeran. So kita ada sarjana muda teknologi maklumat. Okey. And then teknologi maklumat, dan ada program baru yang ditawarkan iaitu sarjana muda sains komputer. Saya tak perlu terangkan teknologi maklumat ni apa. Dia lebih kepada IT lah. Tapi you all akan belajar banyak programming dan sebagainya. Tapi nak beza antara dua yang ni, teknologi maklumat ni dia soft sikit. Soft ni maksudnya dia kurang sikit teknikal. Tapi kalau sains komputer ni, dia banyak teknikal. Means that you have to be strong enough, kena jadi orang yang kuat dalam logik. Logik tu maksudnya, if I do this, what happen to this? Macam tu. Okay, next. And then bawah pusat pengajian pendidikan, so kita ada 5 program, tak pasti rasa sama ada dah dipanggil interview ataupun tidak. Okay, dari segi M-test dah habis dah. Okay, yang ni saya tak pasti dah dipanggil interview ataupun tak. So kita ada bimbingan dan counseling. Yang ni baru jadi cikgu. Okay, and then perakaunan. Sorry. And then sarjana muda pendidikan dengan kepujian teknologi maklumat. Ada pengurusan perniagaan, and then ada pendidikan moral. Yang ni major. This one is major. Nanti you all akan diberi untuk ambil minor. You boleh ambil minor matematik, you boleh ambil minor IT, you boleh ambil macam-macam lah. Kadang setengah orang dia ambil bimbingan dan counseling, minor BM. Perakaunan, minor sejarah. Tapi normally, cikgu ni tahulah. Kalau dia ambil bimbingan dan counseling, apa yang sesuai minor yang dia ambil. Nanti akan digat lah yang tu. Okay? So ada minor yang you all akan belajar. Okay, last, bukan last lah, ada lagi satu. Bawah pusat pengajian bahasa, tamadun dan falsafah, baru sahaja 2 program ini ditawarkan pada semester, bukan semester, pada tahun lepas. Okay, so maksudnya kalau you masuk dalam batch ini, so you jadi batch yang kedua. Okay, so kita ada sarjana muda linguistik dan teknologi maklumat. Okay, saya boleh bagi contoh apa linguistik ni dengan teknologi maklumat, kenapa dia gabungkan? Saya bagi contoh macam ni je lah. Bila you perasankan bila dalam YouTube ke dalam Netflix ke apa semua, bila orang cakap dalam bahasa-bahasa asing tu, tu terus keluar dia punya subtitle tu. Memang sebelum tu ada orang type orang tu, tapi you all akan belajar sort of macam tu lah. Salah satunya you all akan belajar pengantar penterjemahan. So that, jadi bila you pergi bekerja dekat mana-mana bahagian periklanan ke apa ni, gabung dengan teknologi maklumat, at least you boleh buat programming. Okay, so So, you buat programming, I sama dengan saya. So, nanti dia sebut I, dia akan keluar saya. Lebih kurang macam itulah. Sebab tu dia gabung sekali. Okay? And then, yang kedua, sarjana muda sastra kesusasteraan contemporary dengan pengurusan industri kreatif. Kenapa dia gabungkan sekali dua? Sebenarnya, industri kreatif ni, dia lebih kepada content management. Macam mana you nak persembahkan content you all? Okay? Dari segi, contoh dalam satu buku cerita tu, itu buku yang you baca. Tapi macam mana you nak persembahkan dalam bentuk teater, dalam bentuk iklan, dalam bentuk poster dan sebagainya. Sebab tu dia belajar sekali dua yang ni. Okey, cukup takat tu saya terangkan. Tak pergi nanti silap, saya juga banyak cakap banyak silap. Okey, takut silap je. Okey, so kita ada 4 program baru dekat UM yang mana pengambilannya tak biasanya program-program baru ni pengambilan dia tak lebih daripada 50 orang lah. Okey, cuma saya tak pasti berapa yang diambil. Okey, so ada sarjana muda sains komputer, sarjana muda sejarah gunaan, okay. And then sarjana muda linguistik terapan dengan pentadbiran dan pentadbiran perniagaan, means that you belajar dua benda yang berasingan, okay. And then sarjana muda keusahawanan. Tadi dah ada sebut keusahawanan kan? Okay, beza dengan yang tadi. Tadi you all belajar 3.5 tahun di UUM, 6 bulan praktikum. Tapi yang ni, ini lebih kita nak jadikan dia lebih praktikal. So kita tukar kepada, bukan tukarlah, ada satu program baru yang mana sarjana muda keusahawanan yang ni adalah 2U2I. Means that 2 tahun dekat universiti, 2 tahun dekat industri. Means that you all biasanya kalau you all dah ada company, should be lagi okay lah sebab you all akan duduk dekat company you all sendiri untuk manage sarjana muda keusahawanan. Okey, kadang-kadang kita nak berniaga ni perlu ada ilmu juga kan, sebab tu ditawarkan program yang sebegini.
Okey, saya masuk last kali bawah program di mana saya berada, bawah Pusat Pengajian Sains Kuantitatif. Okey, kuantitatif ni kalau orang kata dia lebih kepada macam calculation lah. Okey, matematik, statistik dan sebagainya. So kita ada tiga program utama, iaitu kita ada Sarjana Muda Sains dengan Kepujian Statistik Industri. Belajar apa statistik ni? Statistik ni you akan belajar macam yang berkaitan dengan statistik lah. Kalau you tengok dekat COVID kan, dia ada macam-macam macam ni dibuat forecasting. So statistik ni yang akan bantu you all buat forecasting. Okay, and then satu lagi kita ada Sarjana Muda Sains dengan Kepujian Matematik Perniagaan. Okay, tak lari mana matematik perniagaan ni. You akan belajar matematik and then you akan apply dalam perniagaan. Dia dua benda yang beza. Ada setengah orang tanya, kalau saya ambil program yang ke arah matematik ni, takkan saya nak jadi cikgu matematik saja? Silap, dek. Silap, semua silap. Okey, sebenarnya, kalau you all pernah dengar perkataan data science, pernah dengar perkataan data analytics, pernah dengar perkataan yang ke arah orang kata kita ada banyak data macam kita, macam ni kita nak analyze orang-orang inilah, ketiga-tiga orang inilah. Program inilah yang mengajar you all macam mana you all nak analyze the data. Okey, saya tak masuk yang saya putusan ni. Sebab apa saya tak masuk? Saya nak bagi satu tips. Macam mana you all nak dapatkan tempat, especially kepada pelajar-pelajar yang borang UPU, especially kepada pelajar-pelajar yang pointer rendah lah. Okey, sebelum saya habis, kalau ada soalan, boleh tanya terus kat chat. Nanti saya akan jawablah satu persatu. Okey. Ada yang kata strategi mengisi borang UPU, memohon pelbagai universiti supaya nanti universiti boleh, tak adalah kita dapat yang tu saja. Ada juga yang kata kita program yang pelbagai. Okey, ambil kimia, ambil fizik, ambil IT, ambil matematik, ambil sastra, ambil sejarah dan sebagainya. Ada juga yang kata memohon hanya satu universiti saja dengan pelbagai program ini. Dia punya reason adalah disebabkan, okay, kalau universiti, contoh macam UM nampak, oh semua ambil UM, ha, bagilah dia program yang ni. Tak ada, benda tu sebenarnya ada juga yang kata macam tu. Okay. Satu lagi yang kata mohon hanya satu program pengajian saja, tapi universiti berlainan. Contoh, you nak ambil program matematik, ambil UM, ambil UPM, ambil UKM, ambil UPM, ambil USM, ambil UITM. Semua ambil program matematik. Ada juga yang kata macam tu. Dan yang ni ada juga yang kata mohon UA yang UA ya, saya kata universiti awam yang dirasakan tidak ramai memohon. Okey. Honestly, sebab saya pernah saya pernah lah saya kata sebab dah 2 tahun saya tak pergi, saya pernah menjadi wakil UUM untuk membuat pilihan pelajar, pemilihan pelajar. Okey. Honestly, semua cara-cara ni adalah sangat tidak berkesan. Ha, kenapa saya kata tak berkesan? Okey, yang berkesan hanyalah yang ini saja. You all cari program pengajian yang unik dan tidak pernah atau jarang didengar. You tanyalah dengan orang lain, pernah dengar tak program ni? Ha, kalau dia kata tak pernah dengar, kalau 10 orang, satu orang kata pernah dengar, maksudnya itu adalah program yang unik. Tapi jangan tanyalah orang yang sama, jangan tanya dengan ahli keluarga. Okay, so dekat UUM ni ada beberapa program yang kurang. Kenapa saya kata ambil yang unik? Sebab unik ni disebabkan bila tak ramai orang pilih, maka you peluang untuk you all masuk tu sangat-sangat luas. Contohnya macam inilah. Ada satu dewan dekat sini, ada 4 pintu dekat sini. Okay? You tahu pintu rahsia dekat sini. Yang 4 ni semua orang tahu. So, maksudnya bila yang yang pintu rahsia semua, pintu rahsia tak ada orang tahu, so you all akan masuk dulu. Compare dengan yang new, you all kena belajar beratur panjang. Okay, macam orang yalah, beratur based on your merit macam tu. Okey, dekat UM ni salah satunya adalah program Sarjana Muda Sains Kepujian. Sains dengan Kepujian, Sains Pemutusan. Okey, apa program Sains Pemutusan ni? Sebenarnya ramai yang silap kata bahawa dia ingat sains, bila ada sains ni you all akan belajar fizik, kimia, bio, which is salah. Sebenarnya Sains Pemutusan ni dia mengajar you all macam mana nak buat keputusan menggunakan kaedah-kaedah kuantitatif. Apa contoh kaedah kuantitatif? So you all akan belajar matematik sikit, you all akan belajar statistik sikit, you all akan belajar pendidikan operasi ni nanti saya terangkan, and then you all akan belajar teknologi maklumat. Okay? Program ni selama 4 tahun termasuk praktikum dan bidang kerjaya yang luas. Sebab apa saya kata bidang kerjaya yang luas? Sebab the reason is, sebab the reason is, apa bezanya dua tu kan? Okay. Sebab kalau orang tanya dengan saya, saya nak kerja apa nanti, saya tak pernah dengar pun sentusan ni, mesti majikan tanah. Okay. Sebenarnya, company mana
Departemen mana yang buat keputusan tanpa apa ni yang yang tak pernah buat keputusan? Semua company buat keputusan. Contohlah kalau you ada you kerja dekat Post, okey, Post Malaysia. Macam mana you nak bahagikan sama rata surat tersebut kepada 10 orang postman? Okey, kalau you kata okey semua ambil 10. Masalahnya ada yang naik kereta, ada yang naik motor, ada yang dekat-dekat, ada yang kawasan jauh-jauh, ada yang kena masuk kampung, ada yang kena masuk bandar, ada yang jam. So you all akan belajar macam mana you nak bagi dengan luar. So itu adalah penyelidikan operasi. Contoh dekat Tesco lah contohnya. You tengok ada kaunter buka, 5 kaunter buka. Tiba-tiba ada yang panjang tu. Kalau you buka satu lagi kaunter, apa efek kepada you all? Okay. Banyaklah, banyak. Dan salah satu kejayaan yang luas sekarang ni, ramai company cari adalah data scientist. Which is data scientist ni dia lebih kurang macam mana you bekerja dengan data. Okay, you bekerja dengan data, you ada banyak data. Saya ambil contoh yang paling mudah, you ada peminjam PTPN sebanyak 3 juta orang. Contoh contoh 3 juta orang. So macam mana you nak decide kalau orang baru masuk dia sesuai ataupun tidak untuk bagi pinjaman? Okay, tamu ni lah PTPN, kita kata bank lah, bank. Okay, so macam mana you nak decide? You ada 3 juta peminjam, you akan korek data-data peminjam tu, data-data peminjam, and then you akan dapat satu pattern ataupun satu maklumat. You kata, okay, orang yang pinjam macam mana? Orang yang pinjam bayar balik macam mana? Orang yang pinjam dan culas nak bayar balik macam mana? Orang yang pinjam dan sebagainya macam mana? So, bila datang peminjam yang baru, maka kita akan tengok dia punya data tu lebih kepada apa? Lebih kepada apa? Sama ada dia bayar ataupun tidak. Sama ada dia jenis peminjam yang tak bayar ataupun tidak. Kalau dia jenis peminjam yang kedua, tak bayar, maka kita tak bagi pinjam lah. Itu adalah data saintis. Satu lagi yang you all perasan, kalau kita apa contoh data saintis, you tengok dekat Facebook, katakanlah tiba-tiba you cari dekat Google, oh nak cari bag lah, bag sandang. So you cari tote bag, T-O-T-E. Saya sebut tote, okay. Tapi orang sebut, bukan tote lah, itu tote. Okay, tote lah, tote. Okay, so tote bag. So you cari tote bag dekat Google, bila you buka dekat Facebook, tiba-tiba muncul iklan pasal tote bag. So means that sebenarnya Google dia bagi segala you punya information yang ada you cari carian-carian tu dia masuk dekat Facebook, maka dia akan keluarkan iklan dekat situ. Itu adalah data scientist. So salah satu yang banyak student dapat daripada sains keputusan daripada program matematik perniagaan dan juga program statistik industri adalah pekerjaan sebagai data scientist. Okay, so apa beza kalau dari segi syarat? Mungkin syarat kita sebenarnya sebab kita ada matematik dengan statistik ni, jadi syarat dia kita nak tengok grade C dalam matematik, bukan fizik kimia ni tak ada ya. Grade C dalam matematik atau grade C dalam matematik tambahan SPM. Yang ni saya tersilap, lupa nak ubah. Okay, so ini antara kejayaan. Banyaklah yang ada pergi dekat Telkom, ada pergi Telkom pula, Selkom, TM dan sebagainya. Ada yang pergi dekat kilang, okay. Dan jawatan dia pelbagai. Okay, tapi sekarang ni yang banyak student jadi adalah data analyst. Data banyak kepada lebih kepada data lah, sebab diorang ni bila kita bagi data, you bayangkan okay saya bagi data setebal 100 muka surat, ada data lah, data pembeli apa semua tu. So analyze this data, come out with decision. So, macam mana you nak buat? Benda-benda ni lah you akan belajar. Okay, so kalau kita tengok top 10 skill required, kita tengok pada tahun 2020 ada complex problem solving, and then ada critical thinking, and then ada judgmental and decision making. Semua yang ini yang kami akan provide bawah School of Mathematics, bawah School of Science Quantitative. Okay, so beza antara tiga bidang ni, nanti nak cakap tadi, beza antara tiga bidang ni, okay, sains pemutusan ni, dia you belajar matematik, you apply. You apply. You belajar matematik, you apply problem. Sebab tu dia kurang sikit strong, apa matematik tu kita kata macam, okay lah, at least dia boleh dalam admit tu, maksudnya dia boleh lah bawa program sains pemutusan ni. Okay, kalau statistik dengan matematik perniagaan ni, dia banyak orang kata, saya boleh katakan sebagai teori lah, banyak pada teori. Statistik, ada teori statistik, ada teori matematik. Tapi dua-dua benda ni nanti you akan guna untuk apply kepada problem-problem dalam company. Kalau tanya dengan saya, kalau orang yang minat so-so matematik, so ambillah sains pemutusan. Salah satu sebabnya, tak ramai orang minta. Bila tak ramai orang minta, maka senang kita nak dapat. Okey. Saya ada lebih kurang 10 minit je lagi. Okey. So, kita dengar dulu apa kata alumni sains pemutusan.
Alright, sebenarnya since sekolah menengah, I ada cita-cita untuk jadi seorang doktor gigi. I think because since form 1 until form 4, I used to wear braces. So it kind of sparked the interest. So basically before UUM, I applied for dentistry courses in local universities in Malaysia. Sorry, suara tak but obviously I didn't get selected and offered UUM instead. Okay, honestly, masa bermula dapat result APU, I rasa macam I dah gagal. Gagal sebelum bermula sebab dapat course yang I tak apply. And imagine seeing all your friends dapat course yang diorang apply, dapat pergi universiti yang diorang nak. But you rasa dapat course yang you tak pernah dengar pun and universiti yang you tak apply pun. It was hard at the beginning untuk buat keputusan sama ada nak pergi, nak accept this offer ataupun nak go for other options. But I did some research on my own and asked for opinions from family members, friends, and in fact, I proactively contacted the lecturers from UUM to ask about the opinions of this course. And I finally decided to accept the offer. And just after a few semesters studying decision science, I finally realized how important and crucial actually the knowledge that was offered in this course. And I eventually fall in love with it. So basically, I enjoyed every semester in UUM. And I think accepting this offer a few years ago was actually one of the best decisions I've ever made. And I'm totally grateful for it. Okay, sebenarnya banyak company kat luar sana yang kita boleh apply course sains pemutusan ni sebenarnya. Sebab berdasarkan pemerhatian and pengalaman, sebenarnya semua company memerlukan orang yang boleh memberi mereka satu insight ataupun pencerahan untuk setiap keputusan yang bakal diorang buat. Okay, sebagai contoh, company manufacturing, diorang nak plan ahead untuk next year punya ataupun next 2 years punya production, berapa banyak diorang perlu buat, perlu keluarkan based on maybe consumer punya insight. So these are the kind of things that they need input and they need someone can can provide some solutions to them. And mungkin juga dari segi company tu nak expand. Okay, dia nak expand dalam bidang apa, in the future bidang apa yang boleh menjanjikan mereka keuntungan besar. So benda-benda macam ni adalah sebenarnya tanggungjawab seorang decision scientist. Okay, and in fact daripada pengalaman saya pun, saya intern dekat bahagian HR, human resource, and then bekerja sebagai sales marketing executive as my first job, and then I moved to management trainee, and then sekarang sebagai seorang data processor. So basically the scope tu luas untuk kita apply knowledge kita daripada decision science. Okay, try to do your own research tentang job apa yang tengah demand, so that from there you can decide you nak apply course apa untuk degree. Course tu tak semestinya popular, tapi yang penting ia boleh menjamin you untuk mendapatkan pekerjaan lepas you graduate. Okay, I wish you guys all the best, and you need to think ahead 10, 20 years from now. Okay, all the best. Okay, so ini syarat yang betul sebenarnya. Okay, syarat dia adalah grade C dalam matematik atau grade B minus dalam mana-mana dua subjek STPM ataupun matrikulasi, dan juga C plus dalam matematik tambahan serta MUET band 2. MUET tak tinggi sangat pun kami ambil sebab kami lebih kepada calculation. Alright. Sebab saya ada lebih kurang 8 minit saja, saya cuba jawab Q&A, tapi dalam masa yang sama boleh ambil nombor phone saya. Kejap lagi saya akan unshare saya punya ni, saya akan stop sharing. So boleh ambil nombor phone saya, kalau ada soalan boleh tanya through WhatsApp. InsyaAllah saya akan jawablah. Tapi jangan tanya benda-benda yang beyond yang saya tak boleh jawab, saya akan jawab saya tak tahulah. Okay. Saya stop share dulu and then saya tengok kepada Q&A. Yes, mechanical engineering boleh apply untuk sarjana muda pengurusan teknologi. Tak ada masalah.
Sanaya Muda Kewangan Perbankan tu ada 7 kejayaan, memang di Bank Islam saja tak ada. You all boleh masuk dekat bank sebab sekarang ni banyak bank yang guna perbankan Islam, bukan Bank Islam saja. Okey, banyak. Dekat even you nak pergi Europe pun banyak dapatlah. Okey, next. Course yang perlu diinterview dah tak boleh dimohonkan. Kalau ikutkan memang tak boleh mohon based on UPU. Tapi kalau you rasa kalau nak try juga apply, cubalah. Tak berani nak kata. Okey, next. Assalamualaikum to logistik. UM ada buat transfer kredit ke? Ada. Ada. Memang ada. Bukan UM saja. Rasanya semua universiti buat transfer kredit. Okey. Macam mana nak tengok isi kandungan pembelajaran setiap course di UM? Tengok dekat uum.edu.my. Okey. Ambil bawah program school, setiap school, bawah school tu dia ada nama program, bawah tu dia ada senarai subjek yang boleh kita belajar. Okay, and then boleh saya tahu kota dan EULA pentadbiran jasa semudian pentadbiran. Okay, kota normally kalau untuk sarjana muda pentadbiran penat cakap sarjana muda pentadbiran peniagaan UEM normally adalah 300. Tak tahulah kalau dikurangkan 250 kan, tapi memang 200 ke atas lah, saya boleh kata 200 ke atas. Okay, next. Ada syarat tu untuk course counselling, 3-pointer above untuk counselling. Tapi counselling ni saya tak pastilah sama ada you all boleh minta lagi ke tak sebab dia interview. Okay, adakah interview bagi kemasyarakat jenama pendidikan sudah tamat, bolehkah saya membuat permohonan terbaru? Tak boleh rasanya. Sebab untuk pendidikan, you all kena ambil M-test. Okay, baru dia panggil interview. So kalau you tak pergi M-test dah buat sebelum bulan puasa hari tu. Eh, ke masa bulan puasa? Masa bulan puasa kot. Dan result dah keluar. Tengah panggil untuk interview. Okay. Mana lagi? Saya muda kerja sosial dah lepas ke ya? Dah lepas. Kota jumlah permohonan programnya. Jumlah permohonan kami tak tahu. Kami tak tahu sebab yang tu UPU. Punya dia semua masuk dekat UPU. Okey, pointer untuk mohon pengajian peniagaan. Yang mana saya letak merah tu memang semua 3-pointer ke above. Okey, cuma dapat tak dapat itu lain cerita lah. Yang tu saya tak tahu. Ada ke program exchange student? Ada, kita namakan sebagai program mobility. Okey. Diploma perakaunan boleh apply pendidikan perakaunan? Boleh apply, tak ada masalah. Antara course yang underrated tapi high demand adalah alam pekerjaan tadi yang saya cakap, sains pengutusan. Ha. Senang cerita. Yang merah tadi kenapa? Oh, sebab merah tadi nak bagi tahu. Oh, dia tak ada apa. Sebenarnya merah tu nak bagi tahu semua program yang merah tu kena ambil Mandarin sampai tahap 3. Kalau ambil pure account akan dapat exemption ke untuk paper ACCA? You belajar macam ni. Paper exemption untuk paper ACCA tu sebenarnya you belajar you ambil paper untuk belajar sarjana muda perakaunan untuk dapat degree perakaunan. Ada 6 ke 5 paper, saya tak ingat, yang akan jadi exemption. So means that bila you keluar, you still kena ambil ACCA. Tapi you exemption untuk beberapa paper saja. Orang biasa ambil 11, so you dapat, mungkin you kena ambil 5 sajalah. Lebih kurang macam tu. Lepasan stamp boleh tak mohon kos sign pengutusan tu? Boleh mohon dengan syarat you all kena ada, Allahuakbar. Kena ada matematik tambahan waktu STPM. Waktu STPM pula. Waktu SPM. Atas ni tertinggal. Sarjana muda undang-undang ujian CGPA boleh apply tak? Try lah apply. Tapi saya tak jamin boleh dapat. Macam tu. Boleh saya tahu kota untuk IT course? Kota IT course tahun lepas dia ambil 100 orang. Tahun lepas dia ambil 200 orang. Tahun ni tak pasti sebab dia ada program baru. So mungkin dia akan kurangkan 50 orang. Mungkin saya tak tahu. Dan 150. Susah ke nak masuk program mobility? Program apa ya? Ni saya tak boleh jawab lah program mobility. Tak apa, boleh WhatsApp saya nantilah. Perbankan boleh degree accounting? Boleh try apply, cuma tak pasti dapat ke tak. Sebab degree accounting untuk diploma biasanya dia ambil lebih pointer untuk diploma kena at least 3.5 ke atas. Dia ambil sama juga macam yang tu. Okay, School of Logistics kena ambil Mandarin? Yep, kena ambil Mandarin. Macam mana nak tengok balik recording? Tengok dekat Facebook BPKP. Okay, program saya komputer sudah boleh mohon ke kerana tidak ada 6 boleh. Boleh tengok dalam program UEM, kalau ada program saya komputer normally memang boleh mohon. Sebab saya tak dapat lagi dia punya tu. Logistik dan pengangkutan 100 orang normally. Okey, yang banyak saya bagi tahu yang banyak biasanya accounting 300 orang, pengurusan perniagaan, ekonomi. Pengurusan awam tak pasti tapi tiga program ni memang 200 lebih ke atas. Okey.
Alright, so saya rasa itu sahaja sebab saya ada masa sejam sahaja kat sini. Okay, ada lagi tak yang tertinggal? Kosain pembentusan if maths maths apa ni? Maths slim grade D tak layak kemohon. Unfortunately, kalau maths, kita tak tengok maths ya, kita tengok lebih kepada matematik tambahan. Kalau matematik tambahan, you dapat C, boleh mohon. Atau atau STPM yang ambil matematik ataupun matrikulasi yang ambil matematik, dia kena dapatkan C juga. Macam tu. Kalau tak, unfortunately memang tak boleh mohon lah. Sebab kami takut student tak boleh bawa. Okay, so dah jawab. Diploma perakaunan boleh apply pendidikan perakaunan, boleh. Vocational boleh mohon, boleh mohon. Pasal vocational boleh mohon. Tapi ada beberapa program yang boleh. Degree ekonomi at least pointer berapa? Kalau boleh dapatkan 3 pointer ke atas. Okay, yang merah tadi memang saya kata memang kebanyakan semua program. Pengurusan awam, anggaran berapa? Kalau dapat 2.9, ada peluang tak apply? Apply sahaja untuk 2.9 pengurusan awam. Saya tak pasti anggaran dia, anggaran berapa, tapi dalam 150 macam tu lah. So, student science social masa STPM apply sarjana muda IT, ada yang apply, ada yang apply. Okay, biasanya student science social masa STPM boleh apply, boleh, ada yang apply, so boleh apply lah. Kursus undang-undang macam mana sir? You belajar untuk jadi lawyer, habis itu. Okay, pengurusan acara biasanya pointer berapa boleh ditawar? Kami biasanya pointer dia 2.0, tapi yang dapat masuk tu kena above lah sebab program tu ada glamour sikit. School of Logistics memang Mandarin ke? Ke tak ada option lain? Memang kalau tak silap saya, kena ambil Mandarin. Kena ambil Mandarin. Okay. Next, tuan kota tu maksudnya unjuran tempat. Saya risau salah tafsir pula. Betul lah unjuran tempat. Okay, pemilihan adalah berdasarkan merit. Betul. Betul lah. Yelah, kota tu unjuran tepat. Sorry. Terima kasih, Cik Wahi. Okay. Muet dah diperlukan untuk kemasukan sekarang ni ke? Dan Muet dah tak diperlukan untuk kemasukan sekarang ni. UUM perlukan muet. Saya tak tahu universiti lain. Tapi UUM perlukan muet. Sebab kami tak nak nanti, you all bila nak keluar, bila tak lepas muet, kena ambil muet berkali-kali. Sebab pernah jadi kes yang macam tu, nak dapatkan degree, dia kena muet band 4. Jadi dia tak dapat band 4, band 3, band 2, band 1, band 2, band 3, band 2. Tak dapat band 4, jadi memang tak great lah sampai sudah. Tu ceritanya. Sebab tu memang perlukan muet. Okay, itu yang saya faham daripada Cik Syahidan lah. Boleh try apply untuk logistik dan pengangkutan, pointer 2.95, boleh try apply. Kos yang merah intake berapa orang, dia depends kepada program. Saya tak berani nak kata sebab ada banyak. Pengurusan acara adalah kos yang unik. Tak, pengurusan acara bukan adalah kos yang unik. Unik dekat UEM ni ada 3 yang unik, jarang orang apply. Sain pemutusan, sarjana muda sains, apa ni, pengurusan perniagaan tani, ingat ya, pengurusan perniagaan tani bawah School of Economic Finance and Banking. Dan yang ketiga, apa ni, kreatif industri. Tapi kreatif industri ni pun dah banyak dah. Okay. Kos pertanian. Kos pertanian yang saya kata pengurusan industri, pengurusan perniagaan tani. Kalau nak apply, boleh apply. UEM ada tawarkan biasiswa? Ada, tapi bila you dah masuk kat sini, dapat 3 pointer ke atas, nanti dia akan offer untuk apply biasiswa. Apply eh, saya tak kata dapat, tapi memang ada. Okay, cost finance, apa syarat dia? Okay, saya rasa itu sahaja. Bagian marketing and division, marketing and recruit. Okay, saya rasa itu sahaja. So kalau ada masalah tadi, kalau ada apa-apa masalah, boleh contact saya balik. Okay, phone saya adalah 012-280-6944. Boleh terus WhatsApp saja. 012-280-6944. Okay. Apa yang saya boleh jawab, saya akan boleh jawab. Kalau saya tak tahu, saya akan tanya dengan pihak HCA. Jangan tanya pasal saya, pasal UPU. Okay, UPU saya tak tahu sangat. Alright. So, itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton webinar ini.